I feel God's presence. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu indah di sini. Saya tahu hadirat Tuhan tidak berkurang di sana ya, karena kita sama-sama di dekat Allah. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul Lebih banyak sorga di hidupku. Betul. Lebih sedikit diri kita, lebih banyak Tuhan Yesus. Lebih banyak sorga di hidupku. I want more of you. Buka bersama dengan saya. Ini ayat-ayat favorit saya. Matius 5. Saya mau khotbahkan berkali-kali juga keluarnya beda-beda. Tidak akan pernah sama. Matius 5 ayat yang pertama sampai 12. Ayat 1 dan ayat 2 dulu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yesus itu lihat orang banyak kan, lalu dia langsung naik ke atas bukit supaya suaranya terdengar. Tapi sebenarnya ada arti yang lebih dalam. Saya jadi ingat seperti sebuah deja vu. Seperti kejadian lagi waktu Allah di perjanjian lama mengajak Musa naik ke Gunung Sinai. Musa naik ke situ untuk diajari mengenal Tuhan. Karena Musa adalah pengajar dan pemimpin umat, dia harus turun ajarkan sesuatu. Dia harus terima dulu sebelum memberikan apa-apa. Karena Musa juga darah dan daging seperti kita. Bahkan dulu dia pernah membunuh. Dia itu hanya manusia biasa. Allah kita itu Allah yang sangat pribadi. Dia rindu sekali memperkenalkan diri, bukan karena dia kesepian. Karena dia menciptakan kita itu untuk persekutuan. Dia menciptakan manusia dalam gambaran rupa Allah, itu artinya Allah ingin berbincang-bincang dengan kita. Kerinduan Allah terbesar adalah agar kita mengenalnya. Bukan hanya suatu hari masuk ke sorga, dia rindu berjalan dengan kita di hidup ini sekarang. Allah kita itu nyata. Dan dia mau supaya kita itu tidak duniawi dalam kehidupan kita itu. Dia memperkenalkan sorga. Bukankah suatu hari itu address kita nanti? Itu alamat kekal kita. Tapi gak nunggu sampai nanti. Tuhan ingin berjalan dengan kita sekarang. Makanya itu Tuhan panggil Musa, yuk naik ke atas sini. Selain mengenal aku mau mengajarkan kerajaan sorga ini. Karena kamu berasal dari bumi, aku dari atas sana. Aku ingin memperkenalkan duniaku kepadamu. Makanya Musa 40 hari 40 malam gak makan. Dia naik ke Gunung Sinai maksud saya. Tapi tempat itu sorgawi, di mana ada para malaikat, hadirat Allah. Tuhan itu mau ajari Musa sebuah kerajaan yang asing bagi dia. Musa paling-paling di masa mudanya dia tahu kerajaan Mesir, tapi gak pernah mengerti kerajaan Allah. Sebelum itu dia hanya melihat semak belukar, terbakar namun tidak hangus. Disitulah panggilannya dimulai. Tapi Tuhan ingin ajari dia lebih, deeper in love with him, lebih dalam lagi untuk mengenal dia. Maka Tuhan memberitahu kepada dia, ini aku tunjukkan hadiratku. Tidak heran Musa turun gunung bersinar bercahaya wajahnya. Ini kejadian lagi di Perjanjian Baru, tapi kali ini Yesus, wujud Allah di dalam darah dan daging manusia. Karena Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia melalui perawan Maria. Yesus itu ajak orang-orang naik ke atas bukit. Setelah itu ia duduk, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Tuhan itu mau mengajari kita supaya kita mengenal dia. Tuhan itu mau ngajari kita apa? Dia mau ajari kita sorga. Loh Pastor Philip, kita kan masih hidup di bumi. Kenapa kok ajari sorga nanti? Kalau Anda SMA, sekolah menengah atas, nanti mau ngambil apa jurusan? Suatu hari itu loh, kuliahnya kuliah apa? Apakah mau ngambil jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, atau IPS, atau lebih kepada sosial? Anda mulai pilih jalur, bukan? Jangan lupa loh, bumi tempat tinggal kita ini sementara, kita itu akan ke sana. Siapa percaya Yesus dapat keselamatan, yakni kehidupan kekal setelah pengampunan dosa. Alamat kita nanti itu di atas sana, bukan di sini. Karena itu sekarang Tuhan Yesus harus mempersiapkan kita.
Memang betul, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga dalam dimensi sepenuhnya. Itu nanti tunggu kita mati atau Yesus datang kembali. Tapi bukan berarti bahwa sorga tidak bisa hadir dalam kehidupan kita. Sorga yang saya maksudkan di sini itu ada dua macam dulu. Yang satu adalah sorga tempat beneran, bukan di bawah telapak kaki ibu. Bukan sorga yang sifatnya, this is like heaven, karena tempat itu sejuk atau dingin atau apa. Bukan. Sorga itu tempat sungguhan. Bukankah aku sudah memberitahukan kepadamu, Yohanes 14 bilang begitu, Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak, aku pasti memberitahukannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat tinggalmu. Di rumah Bapakku. Supaya kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Supaya aku, di mana aku berada, kamu akan di sana. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi sorga itu bukan di dalam, di bawah telapak kaki ibu. Itu kiasan, sorga itu beneran. Memang betul, itu ada sorga yang ada sorga tempat beneran. Tapi juga ada suasana sorga dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke sorga suatu hari nanti, itu Tuhan bisa tambahkan perkara sorgawi di hidup kita. Tuhan bahkan bisa membuat kita semakin dalam hidupnya dalam hadirat Allah. Bukan jadi orang yang aneh loh ya, tapi Tuhan bisa increase sorga dalam kehidupan kita. Makanya Yesus ajari, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah itu. Tuhan ajari kita gimana berjalan dengan sorga di hidup kita yang sementara. Kalau kita tidak hidup menurut pengajaran Yesus ini, lebih banyak neraka kayaknya di hidup kita. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan pengajarannya, hidup kita akan semakin semerbak sorga. Padahal kita belum di sana. Paham maksud saya? Lebih banyak sorga di hidupku itu harus dimulai dengan nomor 1 ayat 3 dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini luar biasa, ini indah. Tuhan bilang, kalau kita mau mengalami lebih banyak sorga di hidup kita daripada seolah-olah hidup kita itu seperti neraka rasanya, dan nomor 1 tulis itu, kita harus sengaja punya lebih sedikit ego. Berbagai orang miskin di hadapan Allah ini bukan materi. Ini bicara soal rendah hati. Bicara tentang orang yang tidak self-defensive, tidak membela diri. Bukan orang yang melulu pembuktian dirinya. Bukan orang yang sok-sokan. Bukan orang yang berbangga atas perkara duniawi. Andai kata hidup kita itu lebih sedikit egonya, kita akan melihat lebih banyak sorga bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Coba tinggal satu ruangan, satu jam dengan orang yang egois. Kayaknya hidup itu gak enak. Kayaknya seolah-olah di satu ruangan dengan neraka. Neraka juga tempat beneran. Saya pakai bahasa kiasan. Bayangkan seorang laki-laki, kepala keluarga. Ya, dia adalah suami seseorang, papanya anak-anaknya. Tapi penuh dengan ego. Dikit-dikit gak kenaan orangnya. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit main tangan. Coba bayangkan. Bukankah tinggal sama orang itu seperti tinggal di neraka? Kalau Anda kepingin melihat lebih banyak sorga di dalam keluarga Anda, di rumah tangga Anda, di tempat kerja Anda, ya, di gereja Anda, dimanapun Anda berada, then you must have less ego. Catat itu. Nanti ada, setiap ayat ini berarti sesuatu. Saya minta poin-poinnya dikeluarkan. Nah, nanti kalau sudah, kita catat ini ya. Kalau kita sudah catat, kita catat satu persatu ini, nanti bisa jadi cermin buat kita suatu hari. Nanti kalau kita berjalan ke depan ini, kita bisa referensi lagi. No, ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini apakah perkabungan? Karena orang kalau orang ditinggal mati sama orang yang dicintainya. Mungkin iya. Tetapi intinya adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu artinya kita disuruh sama Tuhan lebih sedikit negatif. Saya harap ya,
ini kan sudah mendekati akhir tahun. Tahun baru sudah visible, sudah kelihatan di depan. Mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Ini bukan keharusan, tapi ini kenikmatan. Kalau kita lebih sedikit negatif, hidup kita itu lebih nyaman. Orang lain sekeliling kita pun lebih nyaman juga. Maksudnya apa berduka cita dengan negatif? Apapun alasan orang ini berduka cita, lihat ya ayat 4. Fokusnya harusnya pada mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Fokuskan pada penghiburan Allah, bukan pada duka cita Anda. Be a less negative person. Itu yang Tuhan ajarkan. You mau more heaven, more of heaven. Tuhan seolah tanya sama kita, apakah engkau mau lebih banyak surga di hidupmu? Maka harus jadi orang yang lebih positif. Jangan dikit-dikit negatif. Buang itu pikiran negatif jauh-jauh. Perkataan negatif itu adalah hal-hal yang mengundang neraka dalam kehidupanmu. Mana enak di tempat kerja suasana begitu negatif melulu. Apalagi di rumah tangga, di keluarga kita. Dalam pelayanan orang juga bisa negatif. Sehingga sekeliling dia orang-orang gak pernah awet. Baik itu atasan, bawahan, rekan. Gak ada yang mau dekat sama dia. Negatif orangnya. Coba bayangkan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi orang yang melihat penghiburan Tuhan. Apapun alasanmu sedih atau mengeluh hari ini, apalagi menggerutu, lihatlah penghiburan Allah. Lihat positifnya. Di balik segala sesuatu yang buruk sifatnya, yang nampak kelihatannya seperti gak enak, selalu Tuhan sediakan remah-remah jikalau bukan rotinya. Allah selalu meninggalkan janji di situ. Selalu ada maksud ilahi di balik segala sesuatu yang kurang nyaman di hidupmu. Sekalipun kau berduka cita hari ini, ingatlah bahwa engkau akan dihibur. Janganlah meratapi. Janganlah pakai mulut kita itu untuk terus-menerus ngomel. Mari kita menggunakannya untuk bersyukur dan akui kebaikan Tuhan. Sekalipun aku susah, Tuhan, engkau tidak meninggalkan aku. Tuhan, aku dilanda persoalan yang sangat besar. Bahkan sekarang, Tuhan, sakit penyakit yang kuidap. Atau lebih parah lagi, seorang yang kukasihi, dia sekarang menderita sakit penyakit dan sebentar lagi akan mati. Tapi aku tahu Tuhan Immanuel, Tuhan beserta. Apapun terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan, worst come to worst, terburuk pun situasi yang paling terpuruk, nama kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Untuk itu aku bersyukur. Bayangin, setiap kali Anda mengucap gitu, bukan depresi yang tiba, bukanlah roh kegelapan, tapi Anda mengundang terang, mengundang hadirat Allah. Bukankah ruang tidurmu, atau ruang tamumu, ruang keluarga, ruang belajar, tempat Anda seharusnya bisa mengeluh, tapi menjadi tempat puji syukur dinaikkan, malah diisi dengan hadirat Tuhan. Bahkan kekasih Anda itu yang sakit, mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Anda, bukan hanya yang positif, tapi memuliakan Allah. Bukankah dia punya iman semakin dikuatkan? Suasana damai sejahtera yang melampaui akal budi yang gak masuk akal itu, malah memenuhi seluruh ruanganmu. Malah memenuhi keluarga Anda. Buat apa persoalan dibantu? Berduka cita itu sudah berkabung penuh. Tidak perlu dibantu. Jikalau Anda berduka cita, ingatlah mereka akan dihibur. Itulah sebabnya, mari kita buat komitmen. Tuhan ajari kita gimana jalan dengan sorga. Tuhan ajari kita gimana buka pintu untuk sorga. Menyerbu hidupmu. Pertama tadi lebih sedikit ego. Buang jauh-jauh. Yang kedua, lebih sedikit negatif ya. Less negative. Berikutnya apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, ayat 5, karena mereka akan memiliki bumi. Less angry. Lebih sedikit amarah. Bisa enggak? Aduh, Pastor Philip, saya ini punya persoalan dengan emosi. Semua kita punya persoalan itu. Musa, orang yang paling lemah lembut, kata Alkitab. Tuhan berkata, dia paling rendah hati, paling meek atau paling gentle. Marahnya kayak gitu kesumat, sampai-sampai gak masuk tanah Kanaan. Semua kita itu dalam bahaya. Setiap kita itu bisa lost kontrolnya. Tak terkecuali siapapun, percayalah.
sesenior apapun seperti Musa itu udah umur berapa? Udah berapa puluh tahun dia dalam ladang Allah. Namun setiap kita ya bisa aja. Karena itu hal ini harus didoakan. Setiap tahun kita berdoa begini. Mumpung sekarang masih ada berapa bulan ke akhir tahun, sebelum tahun baru yang ada di depan. Let's pray this prayer ya. In my home, Lord, make me less angry. In my workplace, Lord, make me less angry. Di tempat kerjaku, Tuhan, buat aku lebih sedikit marah-marah. Di rumahku, Tuhan, apalagi, Tuhan Yesus, bantu aku untuk lebih sedikit emosian dengan orang-orang yang paling kucinta. Gak enak kan? Suara bentak-bentak, kita semua pasti pernah salah. Suara gebrak-gebrak meja. We are all guilty of such thing. Kita semua. Kalau Tuhan menghitung dosa yang ada satupun di antara kita itu layak berdiri sekarang di saat teduh bersama. Gak ada termasuk saya. Ini adalah dream saya. Karena itu kalau kita mau buat satu resolusi ya. Tahun depan misalnya. Atau bulan depan lah. Gak usah jauh-jauh. Jangan gini loh. Aku mau semakin kaya. Aku mau semakin sukses di kerjaan. Iya. Tapi itu secondary. Itu kedua. Karena itu materi. Harusnya goal pertama kita itu rohani. Loh tapi Pastor Philip kan kita gak bisa mengubah diri sendiri. Lah iya. Makanya lewat saat teduh bersama ini Anda diubah. Tapi kalau Tuhan mengubah kita itu Roh Kudus gak menyurupi kita. Roh Kudus itu bekerja sama. Karena itu sekarang firman diberitakan. Anda menerima dengan iman. Roh Kudus mulai bekerja. Nah, hal pertama yang menjadi manifestasinya adalah doa. Kita bisa berdoa sembahyang begini. Lord, make me less angry in the future. Masa depan, bantu saya untuk gak emosian. Bisa loh, tiba-tiba ada kekang dalam dagingmu. Buah roh tiba-tiba muncul. Anda gak perlu usahakan, Anda doa aja. Maka akan diberikan. Mendadak keluar yang namanya roh penguasaan diri. Buah roh nomor 9, pengendalian. Make me less angry. Karena Alkitab berkata begini, Yesus berkata begini. Kalau Anda mau kerajaan, lebih banyak kerajaan sorga. Seperti tadi, bahagia orang yang miskin karena mereka yang punya kerajaan sorga. Demikian juga orang yang lemah lembut akan lebih kerasa sorga. Coba setelah kita muring-muring, masa enak sih di hati? Seharian langsung murung. Kayaknya sorga pergi, padahal yang enggak sih. Tapi seolah-olah suasana sorga hilang. Kalau itu iya. Betul enggak? Kalau kita berlibur lalu tiba-tiba kita emosian hanya karena perkara sepele. Diserempet orang di jalan. Padahal itu pun enggak kena mobilnya. Seharian liburannya bubar. Hari itu hangus ditelan. Bukankah sorga itu selalu notabene kelemah lembutan? Di mana ada orang lemah lembut itu kan jadi adem ya. Sejuk gitu di hati. Bisa kerasa nggak deket orang yang lemah lembut itu rasanya kok enak ya? Kok enak ya? Entah gimana. Apalagi kalau kita udah biasa di dekat orang yang marah-marah. Tiba-tiba dekat orang sabar yang seperti Tuhan. Kok enak ya? Aku gak mau pergi. Gak mau jauh-jauh dari sini. Rasanya mau kembali-kembali lagi. Kenapa? Karena deket orang tersebut. Adem hatiku. Dingin, sejuk. Nyaman sekali. Gak bisa terkatakan. Yang uang tidak bisa beli. Make me less angry. Lebih sedikit amarah. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Karena mereka akan memiliki bumi. Berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yesus ajari apa lagi? Itu di gunung tinggi loh, di bukit Tuhan ajari murid-muridnya. Begini ya caranya hidup ya, supaya sorga lebih banyak, supaya kedaginganmu lebih dikikis, supaya tidak ada rasa neraka di dalam rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, di tempat pelayanan, di mana saja. Ya pasti ada orang jahat di mana-mana. Paling tidak radius Anda itu loh, sorga berjalan di mana para malaikat ada dekat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tulis tuh. Yang berikutnya nomor 4. Kalau tadi lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit, yang keempat lebih banyak firman. Ayo increase. Jangan firman seminggu sekali. Puji Tuhan untuk Rabu Sabtu saat teduh live-nya itu. Nggak hanya itu aja, ada banyak sekali firman-firman. Mulai isi tiap hari.
saya mengisi hidup saya itu dengan banyak firman. Karena bagi saya banyak firman, banyak sorga. Kurang firman, kurang sorga. Gak ada firman, gak ada sorga. Saya isi tiap hari. Saya ngomong gini bukan sebagai kebanggaan. Tapi supaya Anda tahu apa yang saya ajarkan itu saya lakukan dulu. Setelah saya ajarkan, saya akan melakukan. Saya baca Alkitab itu jam-jaman setiap hari. Bukan menitan. Bukan karena saya mau khotbah. Saya baca terus. Dengar juga khotbah-khotbah. Isi dengan pengajaran-pengajaran itu indah. Perbanyak. Apalagi zaman sekarang itu loh. Zaman dulu harus iri sama kita. Mana ada puluhan tahun yang lalu. Ini tinggal pilih puja serah. Semua firman ada tapi hati-hati ya. Ada juga firman-firman yang mungkin tidak alkitabiah. Khotbah-khotbah dan pengajaran semua harus diuji. Termasuk khotbah saya, tolong diuji juga. Kita harus kembali ke Alkitab, bukan? Tapi yang pasti kita harus komitmen dulu. Aku mau isi hidupku, keluargaku dengan firman. Kalau Anda punya wewenang, bukan memaksa orang. Anda bisa undang. Kalau di tempat kerja, Anda merasa firman ini memberkati. Beritahu sama mereka. Bisa kasih linknya hari ini dan sebagainya. Ayo dengar firman, ayo dengar firman. Ayo kita isi firman. Tahu nggak kenapa dunia ini jahat, kejam? Kenapa dunia itu bejat? Karena dunia membelakangi firman. Kurang firman, menolak firman. Hampa firman, hujat firman. Coba bayangkan kalau ada firman. Bukankah berkurang pembunuhan karena firman berkata jangan membunuh? Bukankah berkurang perzinahan dan perceraian karena ada firman yang berbunyi, janganlah berzina? Padahal itu yang perintah. Betapa indahnya seluruh paket firman, bukan hanya perintahnya saja. Lebih tepatnya, pengenalan akan Allah secara lengkap. Wow! Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan mengalami lebih banyak sorga di hidup mereka. Sebelum mereka suatu hari masuk ke sorga. Sungguhan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Oh, ini sorgawi yang berbeda lagi. Kalau tadi lebih banyak firman, sekarang tambahkan lagi. Lebih banyak memberi atau berbagi. Orang yang memberi, detik kita berbagi, hati kita diserbu sama suasana sorga. Sampai-sampai ada firman berkata, terlebih diberkati memberi daripada menerima. Kata diberkati di situ, blessedness, itu kata berbahagianya Yesus ini. Ini adalah pengajaran di atas bukit. Dari kata yang sama, blessedness atau berbahagia, disitulah Yesus berkata, engkau akan empunya kerajaan sorga. Orang yang berbagi memberi, yang dikasih itu happy. Yang dibagi itu bahagia sekali, tapi terlebih berbahagia yang memberi. Jadi double happy. Kalau Anda mau melihat suasana sorga, kalau kita makan, kita kasih tip sama orang gitu ya, lihat waiter-waiter itu wajahnya bersinar padahal gak kenal Tuhan. Karena bagi mereka itu penting sekali. Kita berani makan, ya berani hargai servis orang lain atau pelayanan. Nah, ketika kita berbagi, ketika kita memberi, kita membuat sekeliling kita sorgawi. Belum lagi hati sendiri yang berbunga-bunga karena Tuhan. Orang yang tidak pernah memberi, bukan hanya gak pernah memberi, malah ngomel-ngomel lagi kalau orang lain memberi. Apalagi kalau orang lain diberkati, dia iri lalu mulai hujat sana-sini. Orang seperti itu, hatinya gak ada sorga emangnya. Kita doakan aja. Supaya akhirnya mereka disadarkan. Tapi sebenarnya, kenapa ada orang yang begitu negatif terhadap orang lain? Itu karena hatinya, bahasanya gimana ya, bahasa Ibrani, sumpek hatinya. Dia hatinya kesel, hatinya itu, apa ya, galau dia. Sebenarnya kasihan orang-orang yang demikian. Sebab orang yang suka memberi, tidak akan suka mengkritik kanan-kiri, apalagi menghakimi. Karena hatinya puas dengan Tuhan. Dan orang yang sering diberi harus belajar memberi suatu hari ya, belajar berbagi. Karena Yesus berkata gini, kalau kamu mau melihat lebih banyak sorga di dalam kehidupanmu, bukan hanya soal keuangan ini, tapi bicara tentang suasana hati secara menyeluruh, kalau kamu mau melihat lebih banyak sorga, perbanyak memberi atau berbagi. Oke, yang berikutnya, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini yang suci hatinya. Bukan berarti orang sempurna ya. Wah, dia adalah santo santa, dia orang yang sangat suci. Bukan. Berbahagialah orang yang suci hatinya ini berkebijak, karena mereka akan melihat Allah. Ini sebuah komitmen. Kalau kita mau melihat lebih banyak sorga di hidup kita, tulis berikutnya. Lebih sedikit dosa.
Loh, Pastor Philip, bisakah kita lebih sedikit berdosa? Oh, bisa. Bukankah kita sudah diberikan di dalam diri kita kuasa kebangkitan? Berarti kita juga sudah mengalami kuasa kematian Kristus. Berarti kita bisa mematikan perbuatan daging kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita. Lain cerita kalau sama orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita suruh mereka berubah. Mana bisa wong mereka masih orang berdosa yang butuh Tuhan Yesus kok. Tapi kita orang berdosa yang sudah makan tubuh, daging dan darah Yesus perjamuan. Kita adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu mari kita buat suatu komitmen. I want to sin less. Kalau bisa sin no more. Tahun depan ceritanya, ini masih jauh ya, masih berapa bulan. Kalau bikin resolusi, Tuhan Yesus tahun depan aku mau junjung tinggi standar kekudusan Allah. Nilai-nilai kekudusan Tuhan mau junjung tinggi. Aku mau lebih sedikit berdosa. Jangan muluk-muluk, sama sekali gak berdosa, kita masih jatuh bangun kadang-kadang. But I want less sin in my life. Lebih sedikit dosa. Aku minta Tuhan Yesus mulai patahkan, bantu aku ya Roh Kudus dalam kelemahanku Roma 8, agar aku bisa break free dan bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini membelengguku udah bertahun-tahun sudah. Karena itu tahun depan jangan cari perkara. Jalan ke depan ini kita jangan cari masalah. Bangun tidur bukan ku terus mandi, langsung cari pencobaan. Malam hari gak tidur, cari godaan. Bagaimana bisa happy terus terang? Padahal Anda dengar firman berkali-kali, diajak-ajak persekutuan. Tapi kalau Anda sendiri agresif dan inisiatif, terus cari-cari pencobaan. Padahal doa Bapa kami ajarkan, doanya begini, jangan tuntun kami masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah kalau itu keputusan Anda, masa Tuhan akan paksa? Tuhan gak pernah memaksa siapa-siapa. Kalau bagi Anda more sin, bagi kita more sin is okay. More sin means less heaven. Lebih banyak sorga ya pasti lebih banyak dosa, lebih sedikit sorga. Mari kita buat menjadikan itu kerinduan. Bukannya tahun depan aku mau lebih banyak uang. Aku ingin memiliki lebih banyak kekayaan. Tapi kenapa tidak buat aja goal seperti ini dulu? Tahun depan atau hari-hari ke depan. Bulan-bulan di depan ini. Lebih sedikit dosa di hidupku Tuhan. Aku tidak mau lagi mendukakan hatimu. Aku tidak mau mendukakan rohmu. Jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Berjaga-jagalah pada pintu mulutku Tuhan. Dan ajarlah hatiku untuk menjaga dengan segala waspada. Kalau Anda sungguh-sungguh serius dengan itu, tiba-tiba drastis turun dosa-dosa kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Akan ada kemerdekaan. Berikutnya, ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Niscaya yang nomor 7, lebih banyak damai di hidup kita. Let's have more peace. Damai di sini itu bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Dengan sama orang itu lebih nice. Ya, jangan menabur kekasaran dan kekerasan. Karena Alkitab mengajarkan bahwa damai yang disebut di sini juga orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak bisa damai kita itu sendiri eksklusif dengan Tuhan. Apa yang dengan Tuhan kita akan bangun dengan orang-orang sekeliling kita. Damai itu berarti juga berdamai dengan musuh-musuhmu. Berdamai dengan saudaramu. Berdamai dengan orang. Sebisa mungkin kata Paulus, kalau itu bergantung pada dirimu, hiduplah damai dengan semua orang. Gak bisa kadang-kadang bergantung kita saja. Untuk tango harus dua orang. Juga bisa jadi kita mau damai pun, hati kita sungguh-sungguh baik pun, gak tentu ditangkap sebelah tangan. Bisa jadi saja tetap ada orang-orang yang menjahati Anda, tetap ada orang-orang yang berbuat jahat, tetap ada orang-orang yang merugikan. Tapi sebisa mungkin secara realistis Paulus mengatakan, kalau itu bergantung pada dirimu, hiduplah dengan damai. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Janganlah Anda jadi biang keroknya, janganlah saya dan Anda menjadi biang masalah. Udah itu aja, kita harus menjadi bagian daripada solusi dalam hubungan, bukan bagian dari permasalahan. Bukan bagian dari problema. Karena orang-orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Minta sama Tuhan, lebih banyak damai ke depan. Yang terakhir, ayat 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya kan? Ternyata sebaik-baik orang masih bisa difitnah, dicela, dianiaya, karena Tuhan.
karena kebenaran loh. Bayangin, orang benar aja gak bisa damai sama semua orang, tapi dia berusaha. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kembali ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ada dua dimensi di situ, dianiaya oleh karena kebenaran, tapi orang-orang ini punya kerajaan sorga. Majemuk bukan satu, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya apa? Nomor 8. Lebih banyak teman dalam Tuhan dan lebih sedikit musuh yang gak perlu. Tulis itu. Kita minta sama Tuhan, kalau kita mau hidup kita lebih banyak sorga sebelum kita masuk sorga beneran, perbanyak temanmu dalam Tuhan. Bukan koleksi teman diperbanyak volumenya, bukan ya. Bukan. Maksud saya adalah lebih friendly, lebih gampang nyambung. Jangan kita itu eksklusif, atau jangan kita itu tebang pilih. Sama orang semuanya itu, kasihilah sesamamu. Love your neighbors. Dan lebih sedikit musuh yang gak perlu. Lihat tadi, seperlu-perlunya aja masih ada musuh. Kalau kita hidup dalam kebenaran masih difitnah, dicelah, dianiaya. Karena itu, janganlah bermusuhan untuk perkara-perkara yang gak prinsip. Perkara-perkara yang konyol, apalagi yang kekanak-kanakan. Karena lebih banyak sorga ketika kita punya teman-teman dalam Tuhan itu increase, bertumbuh. Semakin banyak teman yang takut akan Tuhan, hidup kita diperkaya. Selain itu, hidup mereka diperkaya karena kita. Jangan suruh orang lain memperkaya dirimu, perkaya orang lain dulu. Lalu hitung-hitung, apakah aku perlu musuhan sama orang-orang tertentu? Kenapa harus hidup terlalu pendek? Kenapa kita berseteru? Kalau kita bisa berpikir begini, hidup kita bukan hanya lebih aman dan lebih nyaman, hidup kita memang lebih damai dan lebih berguna, lebih tajam dalam pemakaian Allah. Catat 8 tadi, saya rangkum dengan cepat, kita berdoa seperti ini, Tuhan lebih sedikit ego ke depan, Tuhan bantu aku lebih sedikit negatif, Tuhan tolong saya untuk lebih sedikit amarah, dan memperbanyak firman dalam kehidupanku, serta memperbanyak untuk memberi dan berbagi. Lebih sedikit dosa, supaya lebih banyak damai, lebih banyak teman dalam Tuhan, dan lebih sedikit musuh yang tidak perlu. I bless you in the name of Jesus. Saya berdoa, there's gonna be more heaven in your life from now on. Lebih banyak sorga dalam kehidupan kita mulai hari ini. Neraka jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.